Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah ringkas pada kali ini berkaitan dengan golongan yang rugi di bulan Ramadan. Ingat kepada satu hadis Nabi SAW yang bermaksud kerugian yang besar apabila seseorang itu memasuki Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min salik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan yang dimaksudkan. Siapakah golongan tersebut? Pertama, mereka yang tidak melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya berpuasa dengan perasaan riak. Ya, ada yang orang berpuasa dengan perasaan riak. Ha, tengok aku puasa, orang lain tak puasa. Ha. Dan puasa adat sahaja. Kan? Kenapa puasa? Ha, sebab tak seronok lah tak puasa. Nanti raya tak seronok. Kan? Ha, jadi puasa tu sebab nak seronok bila beraya nanti. Ya? Ha, ini puasa adat saja. Tak boleh ya. Ha. Sedangkan Nabi SAW bersabda yang bermaksud man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kata kuncinya di sini ialah imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan. Ha. Maksudnya iman tu dia ada range dia. Ha? Ha, dia ada pun kata ada range, ada jurang, ada inilah ada tahap. Ha, tahap iman tu. Ha, tahap biasa-biasa, kan? Ha, tahap tertinggi. Ha? Ha, pengharapan pun sama juga. Ada saya berharap. Kan? Ada orang cakap saya amat berharap. Saya sungguh-sungguh berharap. Ha. Jadi yang dimasukkan di sini ialah tahap yang optimum, tahap yang tertinggi. Keimanan iman yang paling tinggi, yang tertinggi. Tahap keikhlasan, tahap pengharapan yang paling tinggi. Sungguh-sungguh. Barulah apa diampunkan dosa yang telah lalu. Maksudnya kat sini kena full strength, kena orang kata kalau engine tu orang kata kena maksimum, ibaratnya begitulah. Kalau bateri tu kena penuh, bateri penuh. Jadi beribadah pada bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan, barulah Allah ampunkan dosa-dosa yang terlalu. Tapi kalau ibadah tu hanya sekadar biasa-biasa, orang kata so-so je, suam-suam kuku saja, ataupun mendata saja daripada bulan bulan-bulan yang telah bulan-bulan sebelum itu, bulan-bulan apa, pada bulan Rejab, pada bulan Syakban, pada bulan Ramadan, sama je sampailah akhir tahun. Jadi rugi lah. Jadi jangan jadi golongan begini. Jadi pada bulan Ramadan ini kena tingkatkan, bukan sahaja dari segi kuantiti mahupun juga dari segi kualiti. Begitu juga dengan keimanan dan pengharapan tadi, keikhlasan tadi, mesti berada pada tahap yang optimum. Kalau tidak, kita akan jadi golongan yang rugi. Itu golongan yang pertama. Baik. Siapa pula golongan yang kedua?
golongan yang rugi. Yang kedua ialah mereka yang tidak beribadah pada malamnya dengan solat tarawih, dengan qiyamulail, tak mengaji, tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunat yang lain. Sebab apa? Sebab malas. Kenapa malas? Banyak faktor lah. Kadang-kadang tu orang kata apa, bila buka puasa je dia makan lebih. Banyak sangat juadah, maka makan tu nak cover balik pada siang hari tadi. Itu juga jadi masalah. Jadi pada bulan Ramadan ini jangan bermalas-malas. Siapa yang malas rugi. Orang Arab berkata, pepatah Arab kata, man jada wajada, man kasaba kasala. Siapa berusaha dia percaya, siapa malas dia gagal. Sama juga dalam kita beribadah pada Allah SWT. Kalau kita malas, maka kita termasuk dalam kurungan yang rugi. Dalam hal ini Allah Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan, maksud mendirikan tu ialah melaksanakan ibadah-ibadah pada malam hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini golongan yang beruntung. Tapi kalau kita malas, orang kata, orang Terengganu panggil apa, sebut nasang. nasang ni malas lah. Malas. Jadi golongan ni rugi. Golongan orang malas ni memang rugi. Dunia rugi, akhirat pun rugi. Tak usah ceritalah tentang kejayaan kalau malas. Apatah lagi kejayaan di akhirat. Lagilah perlu rajin. Jadi ini golongan yang malas. Golongan yang rugi. Golongan yang rugi. Ini golongan yang rugi yang kedua. Muslimin dan muslimat, sidang pendengar dan mati Allah. Golongan yang ketiga, golongan yang rugi, golongan yang rugi di bulan Ramadan, yang ketiga ialah mereka yang berterusan mengamalkan akhlak yang buruk, di mana puasanya tidak sedikit pun menghalangnya dari berkelakuan buruk dan melakukan perkara haram ataupun perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Maksudnya puasa ni tidak pun kata tidak menjadikan mereka tu lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, asyamu junnah fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal fa inni mru'un syatamuhu aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Puasa itu adalah pendinding. Maka apabila seseorang kamu menempuh hari puasanya, hendaklah ia tiada bercakap kotor, tiada berlaku jahat, dan tiada menjahili sesuatu hukum. Jika orang mencercanya atau mengajak berkelahi, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Itu sepatutnya. Tapi dah, bulan puasa sama je mulut dia, laser semacam je. Nak kata orang, nak maki orang, kan? Tak ada beza antara bulan puasa dan bukan bulan puasa. Kalau bulan bukan bulan puasa pun tak dibenarkan, apa tak lagi bulan puasa, kan? Tu. Maknanya dia tak jaga akhlak dia. Cakap bohong, maki hamun orang, tidak meninggalkan pengkata perbuatan jahat. Ini golongan yang rugilah. Sebab puasa tadi tidak menjadikan dia itu orang yang lebih baik. Sepatutnya bila orang provok dia, dia kata,
ana sa'im, aku berpuasa. Sepatutnya puasa itu dapat menghalang dia daripada melakukan perkara-perkara yang buruk, akhlak buruk tadi. Itu. Jadi rugi. Ini golongan yang ketiga. Siapa lagi? Golongan yang rugi pada bulan Ramadan. Yang seterusnya ialah mereka yang banyak menghabiskan masa dan saat-saat keemasan di bulan Ramadan dengan tidur je daripada pagi sampai tengah hari, solat sekejap sambung lagi tidur, bangun bila hampir berbuka baru bangun tidur. Ini rugilah, golongan rugi. Tidak diisikan dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ibadah di bulan Ramadan ini pahalanya berganda-ganda. Jadi kalau tidak diambil kesempatan begini, maka dia termasuk golongan rugi. Dan golongan yang terakhir, sebenarnya banyak lagi, tapi dalam tazkirah ini saya hadkan kepada 5 saja. Iaitu golongan yang mensia-siakan solat 5 waktu. Sia-sia bagaimana? Tidak menjaga solat 5 waktu. Tak pergi ke masjid, tak pergi ke surau, maksudnya tak solat berjemaah. Satu, tak solat berjemaah. Yang kedua, melambat-lambatkan solat. Yang ketiga, tidak menjaga kualiti solat. Sepatutnya solat wajib ni pada bulan Ramadan kita jaga. Dan kalau boleh kita solat berjemaah setiap waktu, di awal waktu. Solat tu kita sentiasa menunggu-nunggu untuk bersedia untuk di awal waktu. Kenapa? Kerana mafhum daripada hadis Nabi SAW yang bermaksud barang siapa yang menunaikan ibadah fardu pada bulan Ramadan, dia punya nilai dia Masya Allah. Menyamai dengan 70 kali 70 kali ibadah wajib tersebut. Contohnya kalau kita solat subuh satu kali pada bulan Ramadan, menyamai dengan 70 kali solat subuh. Maksudnya 1 darab 7. Bayangkanlah kalau sebulan sama dengan 29 hari kan. Katakan 29 kali kita solat subuh. Menyamai dengan 29 darab dengan 70. Berapa? Tuan-tuan, kiralah sendiri. Dan kalau kita berjamaah, berapa pula ganjarannya? Masya Allah, tabarakallah. Pahalanya berkali-kali ganda. Begitu juga dengan solat-solat wajib yang lain. Zuhurnya, asarnya, isyaknya. Maghribnya, isyaknya. 5 waktu. Kita jaga. Kita jaga solat. Maka kita akan mendapat keuntungan. Tapi kalau kita tak jaga, rugilah. Jadi inilah antara golongan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, iaitu kerugian besar apabila seorang itu masuk ke Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon kepada Allah SWT supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang rugi. Tetapi sebaliknya kita termasuk dalam golongan yang beruntung. Itu yang mendapat bukan saja ganjaran pahala tetapi juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekat itu. Selamat berpuasa. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.